Piping dan Amulim. Kuping dan Kiping, inilah dia. Kembang seiras itu biasa. Kuping dan Kiping, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kuping dan Kiping selamanya. Betul. Kedai makan Upin dan Kiping, bahagian satu. Boleh je. Betul tak, Mimi? Kan? Haiya, jangan marah. Main-main saja. Mari makan ABCD. Mak Ia belanja. Ha? Aku juga. Amboi, pagi-pagi dah makan ABCD. Eloklah sangat. Opa, mari makan. Mak Ia belanja. Opa tak nak. Korang je lah makan. Baik, Opa. Ayo-yo, udah datang. Terima kasih. Udah, bolehlah hari-hari hantar dua ekor ayam. Kalau tidak, satu ekor pun cukup. Aku tak boleh janji, Mutu. Ayo, nanti saya punya mesin golet tak ada guna. Rugi udah. Kau buatlah sendiri. Saya buat kalau tak ada sedap. Tapi macam udah punya ayam. Bau apa ni? Ha-ha lah. Bau. Ayo. Wow. Tengok tu. Mesti laku punya udah. Apa ini bisi-bisi? Orang tua mau cakap pun susah. Pergi duduk sana. Cuba rasa. Apa macam? Sedap je. Macam biasa. Itulah macam biasa. Uncle mau yang luar biasa. Bukan macam biasa. Ada faham? Sekejap lah. Ini ada lagi. Makan. Wow. Sedapnya.
luar biasa. Ini ayam goreng dengan sos istimewa. Opa punya resepi. Jadi, saya mau Opa kasih jual itu ayam goreng hari-hari. Bolehlah, Opa. Tak boleh. Dah, aku nak balik. Ha, kau berdua tak nak balik? Tak nak. Kita orang nak makan lagi. Yalah. Hati-hati jalan, Opa. Bye, Opa. Upin, Ipin. Kamu dua orang kasih pujuk sama Opa lah. Nanti kamu semua hari-hari boleh makan ayam goreng luar biasa. Pada Uncle Mutu. Senang kan? Hai, budak-budak ni. Kan Opa dah kata tak nak. Tak reti-reti. Yang kau bodoh ia-ia sangat ni, apa hal? Alah kau. Nanti, hari-hari kita dapat makan ayam goreng. Oh, macam tu. Nak makan ayam goreng? Sekarang pun Opa boleh buatkan. Bukan Opa. Kita orang nak berniaga. Ha? Berniaga? Ha? macam mak ni. Boleh lah, Opa. Hai. Alah. Boleh lah, Opa. Ha? Ha? Dah mati? Kenapa pula ni? Opa beli. Beli je yang baru, Opa. Mana ada duit? Mahal ni. Opa, nanti cucu-cucu ni boleh hadiahkan Opa banyak bunga orkid. Betul tu, Opa? Boleh ke? Boleh, tapi kena jual ayam goreng. Boleh kan, Opa? Sayang, Opa. Nanti kita beli baru, ya, Opa? Ayo. Kepala banyak pusing, banyak pening. Ada mesin ayam yelek. Angkat, angkat. Angkat, Opa dah setuju. 3 ekor ayam golek. Betul lah, tak main-main lah. Betul. Ini hari juga Uncle buat. Yeay!
suaminya budak. Mati anak-anak ayam tu nanti. Banyak ayam ni. Korang nak buat apa? Nak buat ayam golek luar biasa. Beuh, sedap tu. Jangan lupa bagi atuk sikit. Nah. Tak boleh. Kita orang nak jual. Betul. Oh, ya. Kalau atuk nak makan, pergi ke kedai makan upi dan ini. Datang ya, Tok. Ayam satu. Ayam golek siap. Panas kau. Sudah siap. Upin, cepatlah ke sana. Satu. Satu lagi. Siap. Dah balik pun. Macam mana ayam? Laku? Kenapa ni? Mesti dah rosak. Hai, baru beli dah rosak? Itulah. Akhir motor kata mesin tu, tok. Pun tak boleh juga. Ayam ada seekor lagi tak jual. Esa macam mana? Dah tu. Tak payah nak sedih-sedih. Nanti baiki je mesin tu. Baru masalah kecil dah sedih. Kalau kena masalah besar, dah pengsan. Kak ni. Aduh. Sakit. Itulah. Suka je kita orang. Huh? Rekop dia. Bagaimana tu? Masih. Macam mana? Semua sudah rosak. Saya banyak susah hati. Ayah, lu jangan susah hati. Ini semua cobaan. Nanti kita kawan-kawan boleh tolong bikin baru, Mia. Betul, Mia. Hmm. Oh, tengok tu. Apa, Uncle? Cari jemari Saleh, akan reka warung yang baru dan canggih. Okey. Okey. Oh my god! Waduh, kenapa jadi begini? Kelakar, macam mana ni? Sangat teruk! Ya,
kasihan banget. Dah, tak boleh berniaga. Tak dapat makanan yang golek lagi. Hei! Oh? Jangan bising-bising lah. Angkel kepala banyak pusing. Maaf. Hei, ya. Tengok ni. Pilih yang mana suka. Apa ini, Saleh? Tengoklah dulu. Betul apa, Saleh? Nak tengok juga. Ini cantik. Cantik. Dah cantik pun. Teh Cici, ini kamu punya kedai, bolehlah. Cek. Aku suka yang ni. Betul. Orang kampung banyak baik hati tolong sama saya. I love you all. Uncle Budu, I love you too. Besok kita mula berniaga. Okey, Upin? Upin? Yeay! Upin, letak situ. Cepat-cepat, Opa dah datang. Apa korang buat tu? Oh, Kit. Cantik tak? Opa suka. Cantiknya. Mana korang dapat? Cucu-cucu Opa lah yang beli. Terima kasih. Sama-sama, Opa. Kenapa, Opa? Dah mati. Bahagian satu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Duduk. Murid-murid, dah baca buku cerita yang cikgu bagi semalam? Ya, cikgu. Baiklah. Keluarkan buku tu. Siapa yang nak bercerita dulu? Ha, Mimi, ke depan. Selamat. Tajuk cerita ini ialah Anak dan Kura-Kura. Pada zaman dahulu, ada seekor anak. Anak ni sangat pakas berlari. Tapi dia sangat sombong. Apa salah? Ambil gambar je. Satu hari, dia terjumpa seekor kura-kura. Dia gelakkan kura-kura tu sebab dia jalan sangat lambat. Lambat ni kau jalan. Woi, apa pula? Aku tengah lari lah. Ini lagi. Lari macam ni. Ini bawa lagi. Bukan macam kau. Lagi. Kau belagak ya. Memang. Kalau kau berani, lumba dengan aku. Lumba? Dengan kau? Aduh, tak patut.
Oh, kau takut je. Eh, aku takut. Tengok kaki lah. Biasa je. Tapi tak apa. Kalau nak juga, esok pagi kita lomba di sini. Di sini. Di sini. Kau jadi pengadil pada keesokan harinya. Eh, cukup Mimi. Upin, sambung. Cuba buka aku lagi. Siapa yang namanya? Berdirinya saya di sini untuk menyambung cerita Mimi. Cepatlah Upin. Eh, Upin, cepatlah. Saya mahu tahu apa jadi. Oh, kamu tak baca lagi ya, Jarji? Eh, bukan. Bukan, cikgu. Macam ni. 2-3 kura-kura. Sudah baca. Tapi lupa. Yelah tu. Upin, teruskan. Pada keesokan harinya, mereka pun berkumpul. Sedia. 1, 2... Anak pun lari dengan pantasnya meninggalkan kura-kura di garisan permulaan. Kura-kura tetap berlari walaupun ketinggalan jauh. Memang lembab macam kura-kura. Baik aku rehat dulu. Anak pun rehat sambil memakan lobak. Apabila kekenyangan, dia pun tertidur. Tidurlah, tidur, tidurlah. Sudah tidur? Sekarang giliran Mael pula. Tak dengar Mael? Saya? Iya, Ismail bin Mael. Alah, senang je cikgu. Mak saya dah cerita banyak kali dah. Oh, kalau macam tu, baguslah. Sekarang, sambung cerita. Ceritalah cepat. Lepas tu, anak bangun tidur. Dia lari laju-laju sampai menang. Habis. Yeay. Ya ke? Imain, salah lah. Salah. Kura-kura tu yang menang. Betul ke? Mana satu? Mael, kamu tak baca ya? Dah baca, cikgu. Kalau dah baca, macam mana boleh jadi lain? Tak patut aku nak kalah, cikgu. Dia kan lari laju. Memang patut aku nak kalah. Siapa suruh dia tertidur? Betul juga. Dah, Mael. Pergi duduk. Kita habiskan dulu cerita ni. Baiklah. Siapa lagi yang nak cerita? Ijad. Ijad. Kenapa ni? Mulakan. Kenapa Ijad tu? Cikgu. Siapa lagi yang tak pandai membaca? Tak apa. Nanti cikgu ajar Ijad membaca, ya? Sampai pandai. Duduk. Ipin, sambung. Mak, mana tadi Ipin? Isko ni, anak tertidur lah. Jangan aku tak payah baca. Selepas tu, kura-kura terus berlari dengan bersungguh-sungguh. Ini anak tidur. Cepat. Baik aku cepat lari. Mana dia orang ni? Lambatnya.
Lagi kura-kura, cepat. Tidurlah, tidur balik. Siapa menang? Siapa yang menang? Mau pergi aku tengok. Cepatlah. Pemenang ya ialah kura-kura. Mael, tak salah kita ada pendapat sendiri. Tapi, kita kenalah ikut cerita yang kita baca. Faham? Faham, cikgu. Apa yang kamu belajar dari cerita ni? Kura-kura lari perlahan, cikgu. Anak lari laju. Salah. Itu bukan pengajaran. Apa, Jajit? Jangan tidur siang hari. Nanti kalah lomba lari. Salahlah, Jajit. Kita tak boleh cakap besar. Betul. Sebab kita budak kecil. Ya ke? Isko ni. Murid-murid, cerita ni mengajar kita untuk menghormati orang lain. Jangan jadi macam anak. Suka cakap besar, sombong. Tapi, tengok kura-kura. Dia menang. Kenapa? Sebab kura-kura rajin usaha. Anak ejek pun dia tetap usaha. Pandai, Mimi. Terima kasih, cikgu. Kan bagus kalau kita pandai membaca. Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya? Ingat, cikgu! Perpustakaan bergerak dah sampai. Wah, klinik bergerak dah. Perpustakaan bergerak pun ada. Marvelous. Sekarang, cikgu mahu kamu semua beratur dan kita sama-sama pergi ke perpustakaan. Setiap seorang pinjam satu buku untuk dibaca. Boleh? Boleh, cikgu. La. Bersih. Adik-adik, boleh masuk. Cepat. Banyaknya buku. Yalah, saya suka. Buku ABC. Untuk ais krim. Apa tu? Aku pun nak tengok juga. Sedapnya. Aku nak pinjam buku ni lah. Mana boleh? Aku jumpa dulu. Cari yang lain. Aku pun nak berebut. Saya sudah jumpa buku saya. Koleksi pantun. Upin. Dengar. Suruh papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Suruh makan, dia makan. Suruh membaca, dia tertawa. Aku tahulah. Tahu tak apa. Jangan jadi macam Ijai. Ayam. A-R-Y-A-M, yam. Ayam. A-R-Y-A-M, yam. Ayam. Bagus.
Adik-adik, cepat. Dah nak habis masa ni. Cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Lagi, lagi. Hei, senyap, senyap. Tolong diam. Bagus. Ha, mari sini. Minggu depan, pulangkan buku ni. Boleh pinjam lagi ke? Kau punya berapa banyak? Jaga buku elok-elok. Jangan hilangkan buku. Jangan kotorkan buku. Jangan jual buku ni. Dengar? Yelah. Jangan conteng buku. Jangan lipat buku. Amboi, banyaknya buku kau pinjam. Buat cempedak di luar pagar. Ambilkanlah, tolong jodohkan. Saya Jarjit baru belajar. Pinjam banyak, tak salah kan? Hei, seminggu boleh pinjam satu buku je lah. Huh? Ya kah? Buah cempedak di luar pagar. Ambilkanlah, tolong jodohkan. Saya Jarjit baru mau belajar. Jangan larut-larutan. Huh. Apalah abang ni? Sikit-sikit mau marah. Rotan, rotan. Hai. Eh? Apa korang buat tu? Baca buku lah, kak. Apa lagi? Eh? Sejak bila korang rajin membaca ni? Entah. Sejak bila, Aipin? Sejak... tadi? Bagus. Rajin baca buku. Kak, tadi kan kita orang pergi perpustakaan. Betul. Boleh bergerak. Kat dalam tu kan ada banyak buku. Banyak. Kalau dah banyak, kenapa korang pinjam dua je? Itulah kak tak tahu. Seorang boleh pinjam satu je. Korang membaca. Kan dia tak tahu. Jomlah Ipin, kita keluar. Hei, kejapnya baca buku. Dah nak keluar main dah. Aku ingat kita orang ni tahu main je ke? Entah, kita orang nak pergi baca buku dengan kawan-kawan lah. Akak jangan lupa baca buku tau. Ha, ini dia buku. Buku 5. Lari! Aku. Cerita hang tua. Sedap ke cerita dia? Mestilah sedap. Tapi susahlah nak baca sebab tak ada gambar. Gambar. Tengok macam saya, tak ada gambar pun boleh baca. Hebatnya kau, Mimi. Yelah, dia jelah yang hebat. Saya sudah biasa. Hari-hari saya baca, Ma. Ha, bagi saya, biar saya bacakan. Ha, duduk. Baca. Cepatlah, Mimi. Kata nak baca. Tak sabar ni. Kamu jaga. Atuk. Ish, tak baik baling-baling buku. Ilmu ni. Kita kena jaga buku. Ha, kenapa Mimi marah ni? Atuk tengoklah sendiri. Patutlah. Ini tulisan Jawi. Memanglah kamu tak tahu baca. Hei, kamu berdua ni pun. Tak tahu. Dia kata dia hebat. Betul. Taklah hebat sangat. Kesian. Ha, kamu baca lah, Mak. Tak apa, Meme. Biar Atuk bacakan. Pada zaman dulu. Panjangnya uat tu. Itulah. Orang zaman dahulu bercerita sambil bersyair. Tapi tu, kita orang baru belajar membaca. Mana tahu bersyair? Tak ada pun baca macam ni. Ha, tak apa. Dengar tu cerita. Pada zaman dulu, gajah besar-besar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
makan lagi baru. Cepatlah habiskan, Ipin. H-A-U-S. Gagak yang haus. Wah, Ija sudah pandai baca. Wah, bagus lah kau, Ija. Pandai baca. Pandai juga Ija ni. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Ha, kan bagus macam ni? Rajin baca buku. Baiklah. Simpan buku masing-masing. Eh, cikgu tak nak suruh kita orang membaca ke? Tak. Hari ni, cikgu nak ajar kamu mengira pula. Ni yang aku suka ni. Tanya sama pokok. Bahagian satu. Pula. Opa, Rose keluar kejap. Nak beli barang. Yalah. Kat sini. Aku tahu. Mesti akak yang taruh sini. Tapi mana akak? Entah. Akak! 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 Ya. Yeah. Apa dia? Akak beli apa tu? Baja dengan pasu bunga. Mari tolong akak. Kenapa nak pindahkan pokok-pokok bunga tu? Susah-susah je. Pokok ni dah besar. Jadi, ia perlukan ruang untuk tumbuh. Lagipun, kan nampak cantik? Cantik. Akak, Ipin nak tolong? Boleh? Bagusnya. Nah, Upi tolong sama. Nak tanam bunga ros, kena guna campuran tanah yang betul. Ambil ni. Ish, cuba tanam betul-betul. Masukkan sedikit tanah campuran. Kemudian, tanah dibentuk membukit. Taburkan baja organik. Letakkan akar pokok ros. Dan tambah lagi sedikit tanah. Tanam dengan penuh kasih sayang. Dah siap. Nah, letakkan kat sana. Ambil tu dan siram pokok-pokok semua. Baik, kan? Thank you.
Oi, seronoknya. Cepat siram. Dah. Upin pun nak kena siram. Dah, jangan terlebih siram. Nanti mati pokok tu. Huh? Hii, susahnya. Lebih air nanti mati. Kurang air pun mati juga. Kalau Upin jadi pokok, tak payah nak jaga-jaga. Ha-ha, Ipin pun tak payah nak pindah pasu. Kita boleh hidup sendiri. Amboi. Kalau jadi nanti, baru kau tahu. Kalau sakit, tak ada sesiapa nak jaga. Akak, pokok mana tahu sakit? Betul. Pokok bunga pun hidupan. Semua hidupan boleh rasa sakit. Sebab tu kita kena jaga dengan baik. Nak petik bunga dia pun kena baik-baik. Dan dengan lemah lembut. Takut pokok akan rasa sakitnya dan nangis. Dah, mari masuk. Ya, bunga-bunga, kau rasa sakit ke? Memang sakit bila kau petik aku. Tengok ni. Cantik kan? Cantik. Pokok apa ni? Ini namanya pokok kaktus. Pokok kaktus biasanya hidup di padang pasir. Tapi padang pasir tak ada air. Mana pokok boleh hidup? Itulah korang tak tahu. Pokok kaktus paling senang jaga. Tak payah nak siram-siram selalu. Sebab dia boleh hidup tanpa air. Wah, kalau senang macam tu, bagilah kita orang jaga. Nah, seorang satu. Ya, kecilnya. Jaga kaktus ni elok-elok, nanti besarlah. Jangan lupa, siram dia dengan juga. Dengan penuh kasih sayang. Aku kat mana ni? Ipin. Kenapa? Budak ni. Hash. Habis berselera. Macam mana dia orang jaga ni? Dengan baik dan sentiasa kelihatan segar. Kau pokok, boleh bercakap. Kau pun pokok, boleh bercakap juga. Ya. Aku pokok bunga ros. Panggil aja aku ros. Kenapa? Apa yang kelakar?
macam akak kita. Betul-betul-betul. Akaknya semua yang nama Ros memang garang. Pokok-pokok yang dijaga oleh manusia adalah yang paling bertuah. Tengok rumput di jalan tu. Tiada siapa yang jaga. Dipenuhi habuk dan tidak sihat. Inilah yang paling kesian. Rumput sentiasa dicemari dan dipijak-pijak. Terima kasih kerana menolong. Habis daun aku berlubang-lubang. Pokok, oh pokok. Kenapa kau biar diri kau dimakan belalang? Nak buat macam mana? Aku pokok terbiar. Tak ada tuan nak jaga dan lindungi dari haiwan perosak. Kasihannya. Jom ikut balik. Tuan kita orang suka pokok. Dia akan jaga kau dengan penuh kasih sayang. Ya, jom. Sakit urat aku. Dah, biarlah aku kekal di sini. Ya, biarlah kami kekal di sini. Kami tak bertuah macam kamu berdua. Ada pasal sendiri dan hidup dengan sihat. Kau cemburu dengan kita orang ke pokok pisang? Bukan cemburu.
hanya mengenang nasib kami yang malang. Nak hidup pun susah. Kenapa cakap macam tu? Lihatlah di sekelilingku. Terlalu banyak persaingan. Hasiat tanah ni tak cukup untuk kami semua berkongsi. Nanti lama, aku akan layu dan mati. Bertuahnya kita. Betul? Bertuah seperti pokok-pokok yang dijaga di kebun sana. Kebun apa? Jom ikut. Pokok-pokok semua jaga diri baik-baik ya. Kita orang pergi dulu. Cuba jangan pijak-pijak kami. Rumputnya memang kena pijak. Iya, dah nasib. Kalau tak ada hujan, kehausan. Tak ada siapa nak siram. Kalau terlebih hujan, banjir pun mati juga. Kata tak boleh tidur nak dengar cerita. Akak ceritalah. Yulah. Tapi janganlah cerita. Cerita sedih. Betul-betul. Alah. Akak hanya nak bagi tahu kau berdua kenapa kena jaga pokok dengan baik dan dengan penuh kasih sayang. Nanti balasannya, pokok tu akan berbunga dengan cantiknya. Kita pun gembira. Kan? Kita orang takkan biar pokok kaktus Upin dan Ipin mati. Kita orang akan jaga dengan baik sampai dia besar. Betul-betul. Ha, macam itulah. Bagus adik-adik akak. Aduh! Eh, hati-hati. Pokok tu kan penyuri. Upin, Ipin. Tak tidur lagi. Senyap-senyap. Selamat malam, Abah. Selamat malam.